3, 2, 1, tag and cue. Halo Sobat Jurnal, kembali lagi saya Al Setia Bang, teman-teman yang ada dalam YouTube channel Al The Jurnal. Uish, terima kasih banyak Sobat Jurnal sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama akan mereaction konser Leslar Pemimpinmu. Wow, ini konser khusus buat Rizky Billar yang ingin meminang sang kekasihnya Lesti Kejora untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kali ini dia mau meluncurkan single terbaru berjudul Pemimpinmu dari Billar. Langsung saja kita reaction ya. Ini dia Rizky Billar, Pemimpinmu. Let's check it out and let's play. Wow, video klipnya Bang Bi lagi siap-siap nih mau ke kondangan nih. Oh. Wow, jadi dia lebih ke pop ya, karena sejarah kita tahu Rizky Billar nggak bisa dangdut lah. Kalau udah lari ke dangdut, langsung KO dia. Ini untung ke pop ya, jadi keren juga. Wow, ih romantis banget ya. Oh my god, ini abis lamaran kemarin semakin lengket aja nih ya calon pengantin kita ya. Kita kawal sampai sah. Wow, mesem-mesem Celestia. Ih, lagunya keren ya, easy listening banget gitu. Jadi kayak kata-katanya tuh familiar untuk mengisi-isi ruang isi di dalam hatiku, ya, gitu-gitulah. Aduh, keren juga nih yang buat liriknya dan memilih Billar tepat banget ya untuk menyanyikan lagu ini, apalagi dalam momen-momen yang sangat tepat nih. Waduh, ini manajemen ininya apa, produksinya bagus banget nih ya, menentukan momen tepat. Ih, romantis, cuy. Aduh, tangannya udah digenggam-genggam calon istri. Pasti tenang banget jadi Lesti ya. Pasti, aduh Lesti ini senang banget pastinya. Enak banget lagunya. Oh, pasti kalian yang nonton Leslar, Leslar lover lah dimanapun anda berada pasti lihat ini. Oh my god, pasti senyum-senyum sendiri. Oh, aku aja langsung tiba-tiba langsung. Oh, wow, romantis banget. Kita kayak gimana ya? Kita nggak cemburu tapi buat kita kayak oh romantis gitu. Oh my god. Ih. Pemimpinmu. Wow, enak banget. Biarku yang menuntunmu. Ya Billar ini ya gentle banget mau menuntun perjalanan hidup selanjutnya untuk Lesti. Wow, seru banget. Kapan nih mereka nikah nih?
Ops, sayang banget di sini Rizky Billar lip sync ya. Ya karena kalau live, aduh aku takut nih jadinya kayak gimana. Tangannya, lihat tangannya. Oh, disentuh lagi dong. Aku tuh kalau lihat orang yang romantis kayak gitu itu bahagia banget gitu. Seakan menginspirasi kita ya. Aduh, OTW cari pacar lah ini ya. Pacar mana pacar? Pacar, pacar. Ih, romantis banget. Wow. Oh. Oh, romantis banget. Lihat nih tatapan-tatapan romantisnya Billar tuh ya. Oh my god, keren. Itu kayak natural banget tuh di ending-ending tadi. Nih. Oh my god, sobat Jurna, lihat nih sobat Jurna. Ih, terus dicium dong tangannya. Oh my god. Kalian gak bergetar tuh hatinya? Aku aja bergetar hatinya. Oke, lanjut ya. Kita lihat nih ya. Proses rekamannya kayak gimana nih? Semangat Billar, ketika saya bisa Billar. Billar, nanti saya dikasih tahu sama kreatif. Nanti Billar bakal dinyanyiin lagunya sama Didivo. Siapa ya? Dikasih tahu namanya Reza, Pakdan, Ical. Serius, gue gak usah nonton ya, gue pulang dulu ya. Tadinya lagu itu mau dibawain sama host. Oh gitu, biar jomplang banget sama itu. Tapi kita menolak Billar untuk nyanyi lagu itu, karena gak jauh beda nanti. Ini setelah Dedivo menyanyikan sebuah lagu, ada dua lagu ya, ada lagu Melihatmu Bahagia dan juga Kini Hanya Denganmu gitu ya. Jadi ada lagu, mungkin lagu itu diciptakan sama Billar kali ya, aku juga gak tahu, dan dinyanyikan sama Dedivo. Sekedar info, Dedivo itu adalah Vildan, Reza dan juga Ical. Oke, sebentar ya, kita cas dulu. Oke. Ya. Sebentar gini. Tadinya lagu itu mau dibawain sama host. Oh gitu, biar jomplang banget. Lagu saya, lagu bisa dibilang ini lagu yang masa jarang. Oh. Ya, terus itu, bisa dibilang suara hati aku yang keluar. Ya bisa dibilang ini lagu yang bersejarah, di mana lagu ini memang lagu yang membuat saya akhirnya memasuki kancah dunia industri musik di tanah air gitu ya. Dan kebetulan tadi dinyanyikan oleh artis-artis jebolan Indosiar yang sangat luar biasa, juara-juaranya lah tadi ya. Bisa karena dibilang, kamu pun mendapatkan artis jebolan Indosiar dan dia juara juga. Betul. Juara di panggung, juara di hati kamu juga. Wow. Yes. Tapi ya beda tipis lah sama tadi. Kalau tadi kan mereka pecah suara. Kalau saya yang pecah tadi. Pecah suara dan suara pecah ya. Semangat ya bro. Jadi penasaran ya. Nanti kita reaction khusus seperti apa Dedivo menyanyikan lagu itu ya. Pertama Melihatmu Bahagia itu lagu pertama, di mana lagu ini menceritakan bagaimana seorang pria yang mengikhlaskan ya orang yang sebentar. Ini tetangga suaranya masuk ya. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita lihat nih ya. Pengumuman nih, aku tadi bertanya-tanya kapan nih mereka menikah. Nah, akhirnya di konser semalam tuh langsung diumumkan juga dong. Langsung kita lihat. Berarti kita doain ya. Doain, teman-teman doain ya. Doain ya. Di setiap
sholat doain ya teman-teman Leslar tanggal 23 Juli 2021 dan tanggal 24 Juli ada 2021 Fatin, kita doain Lesti sama Bilar sehat walafiat. Bagus kan? Mohon doa tapi untuk selalunya selalu sehat. Jangan ya, di tanggal 23 dan hanya 24 aja khususnya. Tapi setiap harinya sehat. Benar. Amin. Bener. Nanti kan setelah tanggal 24 ya capek-capek dikit lah. Ya. Ada apa ya? Mungkin kita bikin konten kali. Oh benar. Nah. Oh iya benar. Karena kan anniversary ya. Anniversary. Oh benar kali ya. Konten lu sampai talent pada ngubungin kita. Kali ya. Oh, itu kita lihat nih. Oh. Ada gua 23 dan 24 nih. Waduh. Panjang banget prosesi pernikahan ya. Satu, dua, dua, terima kasih karena kakak sudah memilih ide untuk bisa menjadi saksikan rangkaian-rangkaian inti pernikahan Lesla, pengajian dan siraman Rabu 21 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa menjadi bagian dari keluarga Bapak juga. Akad nikah Lesti dan Bilar Jumat 23 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dalam ikatan pernikahan. Puncak resepsi pernikahan Lesti Bilar Sabtu 24 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bilar yang terbaik buat itu. Aku dilamar, cie. Tepuk tangan dong untuk Lesti dan juga Bilar. Live, eksklusif di Indosiar dan video. Wow. Tangga-tangga sakral akhirnya dibacakan. 21 siraman, 23 akad, 24 resepsi, betul? Ketawa. Iya, kamu ditanya. Ya kan pengantinnya lu juga, Bilar. Kan berdua. Kan berdua. Enggak, kali ini saya diwakilin. Oh iya. Ayo, jubir. Cepat, juri bicara saya nih. Sama-sama dong ngomongnya. Ini? Indosiar udah umumin loh. Oh ini loh? Udah bukan Abi yang umumin waktu itu kamu cerita di situ loh, enggak. Ini Indosiar yang umumin. Iya, iya. Lesti, Bilar, apakah benar? Kok kamu nangis? Apa? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh. Rangkaian acara insya Allah akan mulai dilaksanakan mulai tanggal 21 ya. Sampai dengan 24 Juli. Di mana tanggal 21 adalah pengajian siraman GD, 23 adalah insya Allah akan, 24 adalah resepsi. Amin, mudah-mudahan. Amin. Semuanya ya. Wow, ada balon. Jadi pastikan hanya menonton Indosiar. Iya. Rangkaian acara-acara inti pernikahan Leslar live dan eksklusif hanya di Indosiar. Sekali lagi ya, tanggal 21. Sayangnya balonnya kejauhan dia. Kemudian tanggal 23 Juli akad nikah. Betul, dan 24 Juli adalah resepsi pernikahan. Oke, ya. Itu mungkin adalah informasi ya dan juga kabar bahagia untuk semua Leslar yang terus mendoakan sampai mereka di hari bahagia nanti. Pastinya. Jangan lupa saksikan ya. Pastinya. Oh, kok kita yang kebayang gak semua masyarakat rumah? Akhirnya keluar juga tanggalnya. Banyak yang mendoakan, mudah-mudahan ini benar-benar dilancarkan ya. Amin, insya Allah. Ya, udah susah payah juga menjaganya. Tetap di konser Leslar, pemimpinmu. Udah susah payah ngekip. Ya. Jadi ceritanya gini ya, mereka berdua itu udah tutup banget di media lain pun ditutup gitu. Kapan mereka nikah ditutup, gak bakalan dibocorin. Tapi Indosiar ngeluarin VT, diumumin dong. Ya mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya dong,
Lesti, Bilar, Naina ya, aku sampaikan ya, mau sampai kapan kami digantung, di ghosting? Mau sampai kapan kami di ghosting dengan jadwal pernikahannya kapan? Jadi semuanya pada bertanya-tanya, kapan nih, kapan, kapan? Jadi kita nggak tahu, jadi kita harus tahu dong. Ya, semakin cepat kita tahu, semakin banyak doa-doa kita untuk dikirimkan kepada Leslar supaya lancar sampai hari H-nya. Amin ya Allah. Pandai banget lu Bang Allah. Oke, lanjut ya. Ini ada siapa nih? Ternyata nih ya Sobat Jurna, di konser semalam tuh banyak banget penampilan yang sangat-sangat spektakuler. Salah satu penampilan yang saya mau reaction adalah yang tadi itu ya, Dedivo itu menyanyikan dua lagu dari Rizky Billar. Dan juga ada beberapa lagu-lagu yang dinyanyikan sama Dedivo lainnya. Itu menyanyikan lagu-lagu yang romantis dari Lesti Kejora, hitsnya Lesti Kejora, mulai dari Kejoranya sendiri, kemudian banyak lah pokoknya. Terus yang sangat saya sangat penasaran banget nih, lagu Ayat-Ayat Cinta yang dinyanyikan oleh Vildan featuring Fatin Shidqia Lubis. Oh my god, kayak gimana? Penasaran banget aku ya. Nah, next reaction aku akan mereaction hal itu ya, video ini. Dan kita akan ketemu lagi bersama saya Bang Al di my YouTube channel Al The Jurna. Makanya jangan lupa subscribe dulu my YouTube channel, klik like, comment, and share teman-teman kalian, biar kita sama-sama di sini seru-seru menyaksikan penampilan dari Leslar sampai sah. Kita kawal Leslar sampai sah ya. Oke, jangan lupa juga tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru saya Bang Al mereaction penampilan dari Lesti ya dan juga Billar. Oke Sobat Jura, saya Bang Al pamit. See you next time and bye-bye. Thank you. Aku siap jadi milikmu. Siapkah kau menjadi milikku?